marilah kita bersama-sama menjadikan hari ini sebagai titik awal untuk pencapaian besar di masa depan. Kita teguhkan komitmen kita untuk memajukan negeri ini dengan semangat kebersamaan dan inovasi. Kita harus terus berupaya agar setiap sudut Nusantara merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan. 79 tahun kita menikmati kemerdekaan. Apakah perjuangan ini sudah selesai? Sudah berhenti di sini? Tidak. Perjuangan ini harus terus dilanjutkan. Bapak Proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mengungkapkan bahwa kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.